Tabrakan keras melibatkan sebuah ambulans dengan sepeda motor di Jalan Raya Batu Jajar, Kampung Pasir Paku, Desa Batu Jajar Timur, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat pada Selasa siang. Ambulans tersebut adalah milik Desa Wangun Sari Lembang yang tengah membawa seorang pasien menuju Kota Bandung. Saat kejadian, ambulans melewati marka dan masuk jalur berlawanan. Kendaraan ambulans tersebut dari arah Cililin menuju arah Bandung sedang membawa pasien rawat inap untuk rujukan ke Rumah Sakit Asih Bunda. Lalu pada saat di tempat kejadian perkara mengambil terlalu ke kanan dan akhirnya bertabrakan dengan sepeda motor Satria tersebut. Kejadian ini pun mendapat perhatian warganet, salah satunya menduga ambulans terlalu melebar ke jalur berlawanan. Sementara warganet lainnya menyarankan agar sebaiknya kendaraan lain menepi ketika sirine ambulans terdengar dari kejauhan. Sopir ambulans sendiri dinyatakan sehat dan kini masih dalam proses pemeriksaan pihak kepolisian. Sementara sang pemotor hanya mengalami luka ringan dan telah ditangani tim medis fasilitas kesehatan terdekat. Namun kedua pihak yang terlibat kecelakaan sudah sepakat untuk berdamai atas mediasi pihak Mapolsek Batu Jajar. Kami kedua belah pihak difasilitasi oleh pihak kepolisian untuk perkara kejadian kecelakaan ini diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan. Dan kami bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengendara sepeda motor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV.